Ada nama bunga cincin di sana, membuat seluruh sepenuhnya tendangan sebuahnya dengan jauh berbahaya. Kali ini ada tangan cincuannya, tendang bola saja ke depan, tendang ke seluruh bola. Kali ini ada nama bunga umpah kecil ini, kali ini dari anak-anak BP Jaya Bakti menguasai bola, direbut saja pemain senior nomor 17. Merebutnya lagi-lagi, dibiarkan saja, bukan pelanggaran di bola nomor 27. Menguasai bola kali ini dan sudah mereka lakukan pertandingan depan kedalam untuk PSG Jaya Bakti. Satu-satunya kali ini dibiarkan saja bola terbiarkan pertandingan lontaran untuk anak-anak dari Itora MP Persi Bandung kali ini menguasai bola sepenuhnya. Kali ini lemparan dilakukan kepada siapa kegerangan di sana, ada nomor 28 sang gelandang serang. Rupanya tadi ada di sana nomor punggung beberapa kali pelanggaran dilakukan tadi oleh anak-anak. Dan inilah Kang Dadang Hidayat menyentuh bola pertamanya kali ini kepada nomor 17. Ada di sana si kakek ini berupanya berlari lagi berusaha dengan Kang Dadang Hidayat. Inilah dia libero handal bersepatu berupanya karena memang lapangan yang tidak rata. Inilah kita saksikan 2-4 mungkin tak bersepatu Kang Dadang Hidayat. Kepada nomor 11 ada Andi Supendi, tenang langsung. Masih Kang Andi Supendi, sebelah kaki memilih Kang Andi. Masih kepada nomor 11, tenang sebelah ke depan. Ada nomor 28 menguasai bola. Ada Adil Arif berupanya tadi. Ada nomor 9 kali ini. Dorisan. Informasi bahwa
Kang Yoris Riyadi mengalami cedera lutut dan digantikan oleh Kang Arif Nunanda. Kali ini Kang Adi Abdullah tendang bola ke depan Acik Juwanda di depan menanti Kang Adi Supendi kepada Sang Ilah Nasional nomor 28 mungkin saja bola ke depan kepada nomor 17 rupa-rupanya ada Dadang Hidat mungkin saja bola tadi maksudnya namun yang dituju tadi ada Andi Supendi dibayang-bayangi oleh nomor 26 dari PSJB menguasai bola. Rupa-rupanya kali ini ada Andi Supendi nomor 29 dibayang-bayang oleh pemain-pemain dari PSJB berlari nomor 12 dalangan kaki kirinya lebar ke sayap kiri kali ini nomor 27 apakah disenangkan saja oleh Kang Aceh dia akan menambah ke depan serangan terbalik untuk Persib Blazer Kang Aceh Juanda 2-1 di masa jayanya dulu menjadi gelandang serang dari ketika gelandang bertahan kali ini tendang saja bola ke depan dengan backline-nya satu yang tadi ada nomor 8 menguasai bola di kawalan nomor 9 ada Kang Dadang Hidayat berebutan kali ini masih menguasai bola Kang Dadang Hidayat menendang saja bola ke kepada siapa di sana ada Acing Juanda berlari masih apakah dapat melewati kali ini Kang Acing Juanda tenang saja kali ini menguasai bola flashing saja lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Persib Legend kali ini atau ke Persib Bandung akan dilakukan oleh Acing Juanda berbanyak masih kedudukan sementara ini tetap imbang 0-0 waktu terus berjalan kali ini lemparan sudah dilakukan tinggi datangnya kepada Ade Abdillah yang ditutup maksudnya namun selalu dia ada di sana nomor 12 direbut saja lagi Acing Juanda ke depan ada Andi Supendi 9 kali ini mengejar bola dibiarkan saja kali ini bola bagus sekali kali ini cantik sekali permainan ada Andi Supendi berlari masih Andi Supendi masih menjalan langsung dapat dikawal atau dapat diselamatkan sementara ini oleh anak-anak dari PSJB menguasai bola sepenuhnya kali ini ada Kang Dadang Hidayat kali ini menguasai bola lagi tendang dengan kaki kirinya inilah libero tangguh di masa itu Kang Dadang Hidayat 24 seperti nomor punggungnya di Persib Bandung dulu. Lemparkan bola ke belakang Kang Dadang Hidayat dengan kaki kirinya tadi melambung saja bola ke depan yang dituju nomor 17 berlari cepat dia dan meninggalkan lapangan pertandingan dengan gawang untuk ke PSJB Cibati kedudukan sementara ini imbang 0-0. Masih menguasai bola kali ini penjaga gawang dikawal oleh siapakah 16 kali ini menguasai bola 7 buang saja bola ke depan ada mengenai kepala tadi nomor 29 berlari cepat kali ini menguasai bola malah tersatu dia kali ini berebutan ada Kang Aceh Juanda lagi kepada Ade Abdullah menguasai bola lagi ditendang saja bola ke depan nomor 24 lagi ada menggunggung 11 Aris Munandar kalau tidak salah ada nomor 8 menguasai bola kepada Ade Abdullah pendek saja kepada Acing Juanda diktat 1-2 kepada Andi Supendi kali ini masih Andi Supendi Andi Supendi kali ini klik saja baru ke depan terlalu cepat tadi aliran bola yang dialirkan oleh anak-anak tadi dan sejajan kali ini menguasai bola 9 ke depan kepada nomor 19 mengenai kepalanya ada dibiarkan saja kali ini ada Kang Dadang Hidayat dan sudah meninggalkan apa pertandingan barang ke dalam untuk bola PSJB Jaya Bakti dan terakhir langsung balik ke rupanya karena waktu pelitian dan sekerat dan inilah nomor 14 Cicangkung pada Kang Ade Abdullah air pengairan
Ah, udah burit itu. Saya kene itu. Nah, air juga anak eh. Mana burit ge? Ano, inti no nika. Inti namanya nika. Ano ya ge? Oke, kita pun harus teriak. Nih, usulan. Iya kalah harap dan punya daya tetap permainan. Kali ini Angani Supendi tendang langsung berbahaya. Setengah lapang tadi tendangan dilakukan oleh Andi Supendi masih dapat dikuasai oleh penjaga gawang walaupun batu tadi keras sekali. Masih ada sisa-sisa kejayaan dari Kang Andi Supendi tadi. Pada ada rebut dari nomor punggung 10 PSJP ke sayap kiri menanti di sana nomor punggung 7 menguasai bola lagi dikawal oleh satu orang pemain di sana. Ada endek saja kepada nomor punggung 14 ada Abdillah. Endek lagi kepada Sanggelan yang sana nomor punggung 8. Tendang saja bro. Pemain dari Persib Legend Kang Dadang Hidayat keluar 24 Kang Dadang Hidayat keluar masuk 27. Inilah Kang Dadang Hidayat nomor punggung 24 legenda Persib Bandung ya. Sementara digantikan beberapa demi memberikan waktu istirahat yang cukup nanti karena masih ada satu tim lagi kalau waktunya cukup mungkin sudah memasuki waktu kelima kita saksikan saja yang jelas tendang langsung flashing dari Ade Abdillah tadi. Waktu masih panjang. Kapan lagi menonton pemain Persib ya di Jawa Bakti? Anu kenyangu, tawakannya muhula. Santuy. Tendangan gawang jelas kali ini untuk PSG masih tendang bola ke depan. Di sana ada 9 pemain yang berhasil 27 kali ini ditendang oleh sang pemain senior. Kepada siapa kegerangan di sana? Tendang lagi bola ke depan. Menguasai bola sepenuhnya ada nomor 10. Letak kasih sebentar. Kesulitan di korupannya dia. Ada nomor 28 dikorong sedikit saja dan membuka pelanggaran. Tendang saja. Nomor 28 kali ini masih menguasai bola. Cantik sekali kali ini kepada Ade Abdillah. Kali ini berebutan dia. Tendang saja. Kali ini menguasai bola. Kang Cesang pemain nomor 10 kali ini menguasai bola lagi. Dikawal oleh nomor 28 tadi. Masih menguasai bola lagi. Kemana bola akan diarahkan? Ke belakang saja kali ini kepada Kang Ade Abdillah. 14 pendek lagi bola ke depan. Ada nomor 28. Menguasai bola ke belakang. Ada nomor 9 Andi Supendi kali ini. Body balance yang salah. Oh, dikawal oleh Supendak Yum ini. Ada lagi di sana. Merebutan. Karena resik rupanya posisi lapangan yang memang. Pergantian pemain dari Bandung Legend, Andi Supendi keluar, masuk 3-1. Wah inilah Kang Andi Supendi, mantan bomber Persija dan juga Persib Bandung. Tendang saja bola ke depan, ada di sana nomor 10, Kang Cejang rupanya. Yang jelas bukan Kang Cejang dari Jaman, tendang saja bola ke depan berbahaya di sana. Dua
Islam dengan kawan kawan ada 31 kali ini. Tendang saja bola ke depan, umpan cip saja hari ini dan masih menguasai bola sepenuhnya. Tendang saja ke depan, berbahaya. Ayo, pelanggaran. Pergantian pemain dari Legend Idola Kang Ade Abdillah keluar 14. Masuk nomor 3. Masih kali ini Kang Acing Juwana tendang bola ke depan. Hampir-hampir saja. Lagi-lagi tendangan demi tendangan dilakukan oleh anak-anak PSG Gede Bakti. Yang jelas waktu terus bergulir, apakah kedudukan akan tetap berakhir imbang berbahaya. Masih tendang bola ke depan, ada nomor punggung 17 ini menguasai bola sepenuhnya. Itu saya lagi 2-3-1 kali ini berbukan out, terjatuh pelanggaran. Challenge yang sangat berbahaya. Walaupun tidak sengaja di korban tadi. Masih kali ini tendangan bebas oleh Kang Acang Juanda. Tenda Persib Bandung datangnya ini cek saja bola cantik sekali berbahaya. Ada di sana yang bertemu 2-1 menguasai bola dan langsung berbahaya. Tendangan sulit saja. Pergantian pemain dari Bandung Legend. Roni keluar. Masuk Ridwan. Tunggung bola. Bola. Anu bola sanes api, tapi suami ayamnya kadilkeun. Tendangan bebas kali ini untuk Persib Legend menguasai bola dengan kaki kirinya, lambung ke satu perempatan, disundul saja berbahaya, sundul saja kali ini masih ada. Krimis yang berbahaya kali ini Kang Aceh Juwana. Diajak hari-hari dari Bandung Jatuh 2. Bukan pelanggaran dari Bandung Bericas tadi dilakukan. Tendang saja nomor 17 kepada nomor 17 Jajang. Tendang lagi bola ke depan oleh pemain senior kali ini kepada nomor 28. Menguasai bola pendek saja. Tidak jalan nomor 28 apabila melakukan bola-bola pendek seperti itu. Masih menguasai bola nomor 28 lagi. Lambungkan saja, mencip saja bola. Dikawal oleh nomor 23. Buang saja bola ke depan, lemparan ke dalam. Untuk anak-anak dari Bandung Legend menguasai bola sepenuhnya. Nomor 23 yang mirip dari Legend juga kan KK Jakarta rupa-rupanya nomor 31 menguasai bola, dikuasai bola lagi. Pelanggaran. Tendang saja bola ke depan, kali ini ada nomor 27 menguasai bola kepada sang pemain senior lagi, dibiarkan saja. 27, tambungkan saja bola ke depan, berbahaya, dikawal oleh nomor 26, menguasai bola lagi. Mengkeping gerak itu yang cantik sekali tadi. 8 kepada nomor 6, berdiri bebas kali ini, dikawal oleh Kang Pule, ini ya, pemain asal Cipicung kalau tidak salah.
menguasai bola lagi kepada nomor 17, tendang saja bola ke depan, berbahaya, ada nomor 17, tendang saja ke samping kiri, dikawal oleh sang kakek kali ini, datang satu main senior, tendang lagi bola, ada di sana nomor 17, nomor 17, terjatuh, kelelahan di dalam tangan siapa, masih menguasai bola nomor 17.